Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, sambungan daripada kitab Mabadi Awaliyah surat yang ke-12 pada kata musannif al-mabhathul khamis bermula perbahasan yang kelima. Al-mabhathul khamisu, mana bermula perbahasan yang kelima. Al-mabhathu al-khamisu, bermula perbahasan yang kelima. Fi naskhi ay kainun fi bayani naskhi. Kainun adalah ia fi bayani naskhi, naskhi pada menyatakan nasakh. Jadi di bawah tu nanti musannif akan huraikan nasakh pada lughah dan juga nasakh pada istilah. Sebelum daripada musannif mendatangkan bahagian-bahagian nasakh dengan mendatangkan dalil, musannif nyatakan dulu apakah yang dimaksudkan dengan nasakh. Wa huwa, dan bermula dia an-naskhu. Wa huwa dan bermula dia an-naskhu lughatan, pada lughah, pada bahasa. Lughatan pada lughah, yakni di sudut bahasa. Lughatan pada lughah, pada bahasa Arab. Al-izalatu, khabar. Al-izalatu ialah menghilangkan. Jadi nasakh ni dari sudut lughah, dari sudut bahasa Arab, ialah al-izalah, makna menghilangkan. Menghilangkan. Yuqalu dikatakan, yuqalu dikatakan, kata lagu mana? Nasakhatish shamsu azillah, telah menghilang oleh matahari akan bayang-bayang. Nasakhatish shamsu, mana telah menghilang oleh matahari, azillah akan bayangan. Mana idza azalatu ai idza azhabtu, apabila menghilang ia asyamsu, akan azillah. Idza azalatu, apabila menghilanglah ia asyamsu, akan azillah. Jadi di segi lughahnya ialah menghilangkan. Nasakha ni ona telah menghilangkan, gitu tu dari segi lughah. Wa rafa'atu ay wa a'damatu.
wa rafa'atu wa a'damatu, dan menghilang ia ia asyamsu akan kazillah bi'in bisatiha dengan terbentang olehnya nya asyamsu bin bisatiha dengan terbentang olehnya nya asyamsi atau bin bisatiha dengan terbentang olehnya nya asyamsu. Jadi nak ceritanya makna nasakha pada lughatan ialah menghilangkan. Waqila dan kata qil, kata setengah, setengah nah ahli bahasa lah. Waqila ma'nahu, maknanya nya an-naskhu, ma'nahu maknanya an-naskhu ni an-naqlu, an-naqlu ialah naqal, mana pindah, min qawlihim daripada perkataan mereka itu, min qawlihim daripada perkataan mereka itu, mereka itu ahli lughah nah. Min qawlihim na hala kauni naskhi ma'khudhan min qawlihim, begitu. Min qawlihim ay hala kauni naskhi ma'khudhan, hal keadaan nasa itu diambil, min qawlihim daripada perkataan mereka itu, mereka itu ahli lughah. Nah, nasakhtu mana telah memindah oleh aku, ma barang, fi hazal kitab, aithabata yang sabit, fi hazal kitab, dalam ini kitab, fi hazal kitab, dalam ini kitab, idza naqalta, apabila engkau pindahkan, apabila engkau pindah, ma fihi barang padanya nya hazal kitab, ilal akhari kepada kitab yang lain, ilal akhari kepada kitab yang lain. Nah, dari segi lughah ada dengan menakal, pindah daripada satu kitab kepada kitab yang lain, itu dari sudut bahasa lah. Nah, wa syar'an, ni kita nak tahu ni apa dia nasakh dari sudut syara'. Nah, wa syar'an dan pada syarak, atah pada kata lughatan, wa syar'ani atah pada kata, pada kata lughatan, raf'u hukmin, raf'u hukmin ialah angkat hukum, raf'u mana terangkat hukum, raf'u hukmin mana terangkat hukum, syar'iyin yang bangsa syarak, raf'u hukmin syar'iyin terangkat hukum yang bangsa syarak, mana keluar daripada hukum adat dan hukum akal, terangkat tu bidalilin syar'iyin ai bi sababi wujudi dalilin syar'iyin, begitu, bidalilin syar'iyin bi sababi wujudi dalilin syar'iyin, dengan sebab ada dalil yang bangsa syarak, dengan sebab dalil yang bangsa syarak, mana sama ada kitab atau sunnah, mutaakhirin yang terkemudian, mutaakhirin yang terkemudian, mana hukum ni mana terangkat, mana tak digunakan lagi, digunakan hukum yang lain, kerana ada dalil syarak yang lain. Nah, saya kira ceritalah, asalnya kita kata ada dalil menyatakan iddah perempuan yang kematian suami itu satu tahun. Nah, tu maka didatangkan pula, didatang ada pula dalil yang bahasa syarak yang menyatakan iddah perempuan yang kematian suami ialah 4 bulan 10 hari. Nah, maka
ayat atau dalil yang menyatakan apa dia iddah 4 bulan 10 hari itu menasahkan akan hukum yang terdahulu, yakni setahun. Itu panggil ada ayat yang yang menasahkan akan hukum itu. Jadi ada nasih, ada mansukh, nah. Ada gitu. Wayanqasimun nashu dan terbahagilah nasakh itu. Wayanqasimun nashu dan terbahagilah nasakh itu. Inda ba'dihim, di sisi mereka, di sisi setengah mereka itu, mereka itu usuliyin. Wayanqasimun nashu dan terbahagilah nasakh itu. Inda ba'dihim, di sisi mereka itu, mereka itu usuliyin. Yan qasimu, terbahagi itu ila aqsamin, kepada beberapa bahagian. Ila aqsamin, kepada beberapa bahagian. Jadi ila tu muta'alak pada yang qasimu tu. Yan qasimu terbahagi ila aqsamin, kepada beberapa bahagian. Kita tengok bahagian yang pertama. Bahagian pertama, naskhur rasmi. Nasah lafaz atau tulisan. Lafaz dan tulisan tak ada. Itu. Naskhur rasmi, mana nasah tulisan. Mana tulisan dan lafaz tak ada. Wabaqa'ul hukmi, dan kekal hukum. Wabaqa'ul hukmi, dan kekal hukum. Nah, tulisan tak ada dah, lafaz tak ada dah, tapi hukum dia masih ada. Ini panggil nasakh rasmi wabaqa'ul hukmi. Naskhu rasmi wabaqa'ul hukmi, mana kekal lafaz atau tulisan. Nasakh lafaz atau tulisan dan kekal hukum dia masih kekal lagi. Gitu. Mana nahwu qawlihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala ni tak ada dah. Kalau kita buka dalam Quran ada, tak ada. Telah dinasahkan. Nah, tapi hukum dia masih ada. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Asy-syaikhu bermula lelaki yang sudah beristeri. Wasy-syaikhatu, dan perempuan yang sudah bersuami. Nah. Asy-syaikhu mana lelaki yang sudah beristeri. Wasy-syaikhatu, dan perempuan yang sudah bersuami. Idza zaniya, apabila berzinalah keduanya. Waliyazubillah. Idza zaniya, apabila berzinalah keduanya. Asy-syaikhu wasy-syaikhah, farjumu, maka rejamlah olehmu akan keduanya. Asy-syaikhu wasy-syaikhah humak, akan keduanya. Asy-syaikhu wasy-syaikhah al-battata aiqatan. Al-battata mana qatan, kan? Qatan putus, mana sama sekali. Al-battata mana sama sekali. Maknanya hukum dia lelaki yang sudah beristeri, yang sudah merasai wati yang sempurna, begitu juga dengan perempuan, apabila dia masih lagi melakukan zina, maka direjamkan. Rejam sampai mati, kan? Dengan anak batu yang cik sebenarnya kita belajar dalam kitab fiqah lah. Jadi ayat ni ada tak dalam Quran? Tak ada. Asal dia ada lah, tapi dinasahkan tulisan, tetapi dikekalkan hukum. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Umar radhiyallahu anhu, fa inna, maka sesungguhnya kami, qad qara'na, sesungguhnya kami telah baca. Qad qara'na, sesungguhnya kami telah baca. Ha, akan ayat asy-syaikhu wasy-syaikhah idza zaniya farjumuhar. Ini dalil sebagai ni dalil menunjukkan bahawa asy-syaikhu wasy-syaikhah ni sebahagian ayat Quran, tetapi dinasahkan tulisan. Tulisan dinasah, hukum dia masih ada. Ni perkataan Sayyidina Umar,
qala Umar radhiyallahu anhu fa inna qad qara'naha. Sesungguhnya telah kami baca, telah kami baca akan dia, akan ayat asy-syekh wa syekhah. Jadi hadis ni bagi hadis mauquf. Nah, mauquf. Fahwa mauqufun zukin. Nah, wa mursalun minhu sahabi yusaq. Ya, Quran kata apa ni, matan bakunah kata kena. Allahu akbar. Wa fahwa fah wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibu marwa rafaqat. Fahwa mauqufun zukin. Macam mana tak ingat dah. Maknanya hadis mauquf ni hadis yang mana sanad dia terhenti pada sahabat. Nah. Terhenti hingga sahabat, mana perkataan sahabat lah. Sayyidina Umar ni bagi mauquf. Nah, mauquf pada lafaz dan marfu' di segi makna dia. Nah. Habis. Rawahu telah meriwayat akan dia akan hazal hadis Asy-Syafi'i oleh Imam Syafi'i wa ghairuhu dan oleh selainnya dan selainnya Asy-Syafi'i. Wa qad rajama dan telah merejam. Wa qad rajama dan sesungguhnya telah merejam. Rejam. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-muhsinina akan penzina yang muhsan. Maknanya sudah apa dia yang sudah berkahwin. Yang sudah merasai wati yang sempurna tapi masih berzina, maka nah direjamkan. Muttafaqun alaihi. Wahuma dan keduanya nya al-muhsinaini tu al-muradu yang dikenaki bi syaikhi wa syaikhah. Nah, jadi maksud Nabi kata qad waqad rajad, masuk nah hadis kata waqad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsinain ialah al-muradu bi syaikhi wa syaikhah, dikenaki dengan syaikh wa syaikhah dalam hadis al-muhsinain itu. Jadi ayat asy-syaikh wa syaikhah tu ada tak kalau kita buka dalam Quran? Tak ada lah ni nah. Kerana tulisan dia tu dinasahkan, dibuang. Tapi hukum dia, hukum dia masih kekal. Tu kata raf'u hukmi syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Itu mengenai nasakh. Nah. Maknanya dia menasahkan menasahkan lafaz atau tulisan dan dikekalkan hukum dia. Seperti mana ni tadi, asy-syekh wa syekhah idza zaniya farjumuhuma albatata. Nah. Dari segi lafaz tak ada, dari segi tulisan tak ada, tapi hukum dia masih kekal macam tu. Boleh faham tak? Kalau boleh faham dalam komen ni, kita akan pergi kepada kepada bahagian yang kedua. Itu bahagian yang pertama, nasakh tulisan dan kekalkan hukum. Allahu akbar. Boleh faham tak? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang kedua pula, wa naskhul hukmi. Wa naskhul hukmi dan nasakh hukum. Wa tu'tah berarti naskhu rasmi ya. Wa naskhul hukmi dan nasakh hukum. Wa baqa'ur rasmi dan kekal tulisan. Hukum dia telah dinasahkan tapi tulisan masih ada. Lagi tu. Naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Mana nasahkah hukum dan kekal tulisan dia. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-240. Wallazina
dan bermula orang-orang, mana isteri-isteri, yutawaffawna, tak kena lah, bukan orang, bukan isteri, suami-suami lah. Walladzina, dan bermula orang-orang, ha, ini kena pada suami. Yutawaffawna, yang hampir waf, yang diwafat akan mereka, mana yang hampir diwafat akan mereka itu, mereka itu alladzina, minkum, dari kalangan kamu. Wayadharuna, dan meninggallah mereka itu alladzina, wayadharu, dan meninggallah mereka itu alladzina, azwajan, akan isteri-isteri, wasiyatan, al wasiyatan, nah, mana maka hendak memberi wasiat lah, akan satu wasiat itu, wasiatan, ay fal yusi wasiyatan, maka hendak memberi wasiat lah, akan satu wasiat, li azwajihim, bagi isteri-isteri mereka itu, li azwajihim, bagi isteri-isteri mereka itu, mata'an, nah, mata'an maknanya matti'hunna, mata'an sudah, matti'hunna mata'an, mana memberilah olehmu akan mereka itu mata benda, yakni nafkah, nafkah daripada makan dan minum. Mata'an ay matti'hunna mata'an, mana memberi olehmu akan mereka itu mata benda, yakni nafkah daripada makanan, minuman, tempat, ilal hauli, sehingga setahun, nah, ilal hauli, mana sehingga setahun. Jadi dalam ayat ni merujuk bahawasanya iddah bagi perempuan yang kematian suami ialah setahun. Ni ayat ni sebelum daripada ada dalil lain, maka perempuan yang kematian suami iddah berapa lama? Satu tahun. Nusikha, dinasah akan, dia akan hukmu hazil ayah. Nusikha, dinasah akan hukmu hazil ayah, hukum ini ayat, bi ayatin, dengan ayat yang lain, bi ayati ayatin akhar, dengan ayat yang lain, yatarabbasuna, yatarabbasna, la'alla sawabna, bukan yatarabbasu, yatarabbasna, yatarabbasna, lelah kita tu ni jahilnya, yatarabbasna, mana menanti-nanti mereka itu, bi anfusihinna, dengan diri-diri mereka itu, arba'ata ashurin, 4 bulan, wa ashran, dan 10 hari. Baqarah juga 234. Jadi bila mana ada dalil ni, inilah yang menasakhkan, nah, hukum yang terdahulu, ayat yang terdahulu. Di ayat wallazina yutawaffawnu masih ada dari segi bacaan dia, tetapi hukum dia telah dinasahkan dengan adanya dalil yatarabbasna bi anfusihin 14 wa 10. Jadi ayat sudah dimasukkan, telah dibuang hukum dia, dan digantikan dengan hukum yang barulah. Jadi tak boleh pakailah hukum hak kata kena beredah sampai setahun tu, dah tak boleh pakailah. Tak boleh digunakan lagi. Kerana ayat tu ayat yang mansukh, ayat telah dinasahkan hukum dia. Mana ayat yang menasahkan hukum dia? Yani ya tarabbasna bi anfusihinna 14. Ada perempuan yang kematian suami, iddah dia ialah 4 bulan 10 hari. Dalam masa ni, dia tak boleh nak menikah lah, nak menikah hak lain, macam-macam lagi lah pantang larang dia. Itu kena tengok dalam kitab fiqah. Itu habis. Boleh faham lah? Yang kedua boleh faham tak? Bahagian yang kedua, yakni menasah hukum dan mengekalkan tulisan, dan kekal tulisan masih kekal,
hanya hukum saja yang dinasahkan. Boleh faham tak? Jadi hak mana mengaji ni lah. Nanti bila dah faham, mengajar pula pada orang lain. Nah. Jadi ni bagi ilmu yang bermanfaat. Saya ajar, kemudian antum yang dah mengaji, mengajar pula pada orang lain pula. Begitulah nah. Kaidah kita mengaji, lagu kita mengaji, kemudian kita sampaikan pula pada orang lain. Gitu. InsyaAllah nak boleh faham nak. Kalau boleh faham, kita akan pergi kepada yang ketiga. Pertanyaan semalam tak ada nak semok lagi. Tak ada nak semok lagi, sibuk sikit. Hari ni berlaku kemangan kecil nah. Tarik kereta gadin. Hujan lebat pula di sini, kata kereta gading buat umpur tu, kereta terbalik, terpusing terbalik. Alhamdulillah nah, motor yang ana bawa tu tak terbalik. Nah, sempat kita break. Kalau tidak kan malam ni tak ada live pula lah nah. Tu berkat doa nah. Doa semualah tu. Alhamdulillah selamat nah. Gitu. Jadi kita akan pergi kepada bahagian yang ketiga. Wa naskhul amraini. Wa naskhul amraini, dan nasakh dua perkara. Wa naskhul amraini dan nasakh dua perkara. Apa ada dua perkara di situ? Yani naskhu rasmi wa tilawah. Nasah tulisan, nasah juga bacaan. Itu dah. Naskhul amraini, mana nasah dua perkara, yakni huwa naskhul rasmi wa tilawah. Tulisan pun dinasahkan, bacaan pun dinasahkan juga. Itu. Ma'an mana sekali. Ma'an mana sekali. Ka hadisil muslimi, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyata, daripada Aisyah. Kana adalah an Aisyata radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana adalah fima pada barang. Kana adalah fima pada barang. Ma tu ay minal Quran, daripada Quran. Kana adalah ia ay minal Quran. Unzila, bukan unzila nah. La'alla zahiri kalau ikut yang mengaji lu, ustaz hak mengajar tu dia kata hak sebenarnya nazala nah. Tapi setengah teguh dia tak ejah pun lah. Unzila ay anzal, unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya mengaji dulu dia sebut nazala lah. Tapi kalau unzila pun tak ada masalah lah. Unzila diturunkan, ay unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Asharu radu'atin, asharu radu'atin, 10 kali susuan. Asharu radu'atin, mana 10 kali susuan. Ma'lumatin, yang maklum. Yuharrimna yuharrimna, mengharamlah. Fa'ala yufa'ilu. Yuharrimna, mengharamlah mereka itu, ataupun mengharamlah ia asharu radu'atin.
yuharrimna, mengharamlah ia, ia asyaru radaatin maklumatin, yakni an-nikah akan nikah lah, yakni an-nikah akan nikah. Fa nusikhna, maka dinasah, dinasah akan dia. Fa nusikhna, maka dinasah akan dia asyaru radaatin. Fa nusikhna, maka dinasah akan dia akan asyaru radaatin bi khamsatin ma'lumatin, dengan lima yang maklum, mana lima kali susuan. Bi khamsin ma'lumatin, dengan lima kali susuan. Yuharrimna, mengharamlah, yang mengharamlah ia khamsu ma'lumatin an-nikaha, akan nikah. Nah, jadi tulisan puras nasah tilawah pun dinasahkan. Asalnya fima unzila asyaru radaatin ma'lumatin. Nah, maknanya asyaru 10. 10 kali susuan, 10 kali kenyal. Maka dinasahkan dengan bi khamsin ma'lumatin, dengan 5 kali kenyal, 5 kali susuan. Yuharrimna, mengharamlah ia, ia khamsu ma'lumatin, yani an-nikah. Nah, dah jadi anak susuan dah. Ha, kalau kita menyusu 5 kali susuan, 5 kali kenyal lah. Ha, pada uruf, maka anak tu jadi anak susuan kita. Ya, haram dah nak. Ha, dia tu mahram kita lah. Haram dah kita nak berkahwin dengan dia. Nah. Ha, jadi ini dipanggil naskhul amraini, nasah dua perkara, yakni nasah pada tulisan, nasah juga pada bacaan. Asalnya asyarur radaatin, maka dinasahkan dengan khamsin ma'lumatin. Itu. Wa yajuzu, dan harus naskhul kitabi, nasah kitab, nasah Al-Quran bil kitabi, dengan kitab. Kama ay wazalika kainun kama taqaddama, seperti mana barang telah lalulah ia ima fi ayatayil iddah, pada dua ayat iddah. Fi ayatil iddah, fi ayatayil iddah, pada dua ayat iddah. Mana boleh habis. Allah. Boleh faham eh? Nampak tak? Cakap tu lah. Ana boleh cerita pun. Nak cerita lebih-lebih kita pun tak reti kot ni. Boleh sekadar yang kita boleh. Lagu tu lah ni. Habis. Kemudian yang keempat. Wa naskhul sunnati, dan naskhah, dan nasah sunnah. Wa naskhul sunnati, dan nasah sunnah. Ha, sama ada perbuatan, perkataan. Nah. Ha, itu bil kitabi, dengan kitab. Nasah sunnah hadis lah. Bil kitabi, dengan kitab. Mana ka istiqbali, mana wazalika, kata naskhus sunnah bil kitab. Kainun adalah ia kastiqbali, seperti menghadapkan. Kastiqbali, seperti menghadapkan. Baitul Maqdisi, Baitul Maqdis. As-sabiti, yang sabitlah ia istiqbal. As-sabiti, yang sabitlah ia istiqbal. Bisunnati, dengan sunnah. Al-fi'liyati, yang bangsa perbuatan. Al-fi'liyati, yang bangsa perbuatan. Sabit tu fi hadisis sahihaini, pada hadis dua yang sahih. Fi hadisis sahihaini, pada hadis dua yang sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim lah. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu, menghadaplah ia Nabi akan ke Baitul Maqdis. Istaqbalahu, menghadaplah ia ya Nabi akan ke Baitul Maqdis. Fi salati, dalam sembahyang. 16 syahran, 16 bulan. 16 syahran, 16 bulan, setahun lebih. Nah. Nusikha, dinasah akan dia istiqbalu Baitul Maqdis. Nusikha, dinasahkan dia akan istiqbalu Baitul Maqdis
biqaulihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala, fawalli, maka berpalinglah olehmu wajhaka, akan wajah engkau, akan zat engkau ya Muhammad, syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Maka ayat Quran inilah yang menasahkan hadis dua yang sahih tadi. Asalnya Nabi berhadap ke arah kiblat nah, ke arah Baitul Maqdis di Palestin sana nah. Maka diturunkan ayat pula yang menasahkan hukum yang tersebut, dihadapkan pula ke arah Masjidil Haram sampai sekarang. Gitu. Ini nasah sunnah dengan kitab. Habis. Allah. Hafiz Asy-Syafiq ni. Alhamdulillah jelas nah. Kemudian pula yang kelima, wa naskhus sunnati, dan nasah sunnah. Nasah hadis. Bis sunnati, dengan sunnah. Nasah sunnah dengan sunnah. Nasah hadis dengan hadis. Kahadisi muslimin, seperti hadis muslim yang diriwayatkan Imam Muslim. Kuntu, adalah aku. Nahaitukum, aku tegah kamu. An ziyaratil kuburi. Kuburi, an ziyaratil kubur. An ziyaratil kubur, daripada ziarah kubur. Fazuruha, fazuruha, maka ziarahlah oleh kamu akan kubur. Fazuruha, maka ziarahlah oleh kamu akan kubur. Mula-mula Nabi tegah kepada Nabi ada fazuruha. Jadi hak ditegahkan ziarah kubur tu tu asal dah nah. Kemudian Nabi kata fazuruha nah, maka ziarahlah olehmu akan dia akan kubur. Mana ziarah di sini ya amrun huna li sunnah nah. Suruhan di sini ialah bagi sunat. Sunat dan sunnah ziarah kubur. Tapi kena jagalah adab-adab kita menziarah kubur. Nah, Nabi ajar nak masuk tu kena bagi salam dulu nah. Itu. Pergi kubur tu dalam keadaan apa ni, kita jaga nah tata tertib kita, jangan tah kubur pergi dengar lagu dandut nah. Ataupun kencing berak atas kubur. Ini haram tu, pergi kencing atas kubur, pergi berak atas kubur. Kita pergi kubur tu kita ziarah, berdoa, baca Quran dan sebagainya lah. Baca Quran, sedekah, buat tahlil ke apa nah, sedekah pada si mati. Tak kira lah faham larang nah. Baca Quran atas kubur pun larang. Tahlil tak kubur pun larang. Faham apa tak tahu lah nah. Jadi kita boleh nah nak baca Quran atas kubur ke, nak buat tahlil. Tahlil pun Quran juga lah. Dalam tu ada ayat Quran. Boleh. Ada pun hak tegah. Nabi kata dalam hadis sebut tegah berdiri atas kubur tu, ulama dah tafsir dah. Mana tegah kencing dan berak atas kubur. Tu maksud dia nah. Tu jangan kita tengok satu hadis ya nah. Dia kena tengok hadis-hadis yang lain sama nah, yang menghuraikan makna hadis tersebut. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata oleh setengah mereka itu, mereka itu usuliyin. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata oleh setengah mereka itu, mereka itu usuliyin. Yajuzu harus naskhul kitabi, nasah kitab Al-Quran bis sunnati, dengan sunnah. Boleh ni. Ada setengah ulama usul kita boleh nasah kitab dengan sunnah. Ka qawlihi ta'ala, sebenarnya firman Allah ta'ala, kaftu khobar mutarak mazuh, ta'lu mazuh, khobar mutarak mazuh, wazalika kainun. Mana-mana jumpa tu kan eh. Takdir tak boleh mudah hal ini. Kutiba alaikum, mana difardukan ke atas kamu. Kutiba alaikum, difardukan ke atas kamu. Iza hadara, apabila hadir ahadukum, salah seorang dari kalangan kamu.
salah seorang daripada kamu al-mautu, oleh kematian. Oleh kematian, asbabuhu, nah, oleh sebab-sebabnya nya kematian. Nah, sakit ke, tua ke, lagi itulah. Mana al-mautu tu maknanya sebab-sebab atau tanda-tanda kematian. Asbabuhu wa imaratu, nah, sebab-sebab kematian ataupun tanda-tanda kematian, sakit ke, tua dah. In taraka khairan, jikalau tinggal akan khairan, apa khairan? Malan, harta. In taraka khairan, apabila tinggal, jika tinggal akan khairan, akan harta. Al-wasiyyatu. Al-wasiyyatu. Naif yang berada kutiba. Difadua al-wasiyyatu, akan wasiat. Lil walidaini, bagi kedua apa? Wal akrabina, dan kaum kerabat. Wal akrabina, dan kaum kerabat. Nah. Kutiba alaikum, nah, difardukan ke atas kamu. Nah, ayat Quran sebut, idha hadara apel hadir ahadukum, salah seorang dari kamu, al-mautu, oleh kematian, nah, oleh sebab-sebab kematian, oleh tanda-tanda kematian, seperti tua, seperti sakit atau tua. Intaraka, jikalau tinggallah ia, ia ahadukum lah, khairan, akan harta. Fardu apa? Al-wasiyyatu, akan wasiat. Lil walidain, bagi kedua apa? Wal aqrabin, dan kaum kerabat. Al-Baqarah ayat 180. Nusikha, dinasahkan, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyyata, tidak sah wasiat, liwarisin, bagi yang memakan pusaka. Nah, la wasiyyata, tidak sah wasiat, liwarisin, bagi yang memakan pusaka. Nah, la wasiyyata, tidak sah wasiat, liwarisin, bagi orang yang memakan pusaka. Rawahu, telah meriwayat akan hazal hadis At-Tirmizi wa Ibn Majah. Jadi hadis inilah yang menasahkan ayat atau firman Allah Ta'ala tadi. Ini panggil nasakh, apa dia, sunnah, nasakh kitab dengan sunnah, dinasahkan Al-Quran dengan setengah hadis itu. La wasiyyata, tidak sah wasiat, liwarisin, bagi yang memakan pusaka. Rawahu, telah meriwayat akan hazal hadis At-Tirmizi wa Ibn Majah. Habis. Kemudian kata musannif, wal al-mabhathu sadisu fil mujmali. Nah. Jadi insyaAllah malam esok kita akan sambung pula, kita akan sambung pula pada kata musannif rahimahullah ta'ala, al-mabhasus sadisu fil mujmal, perbahasan yang keenam pada menyatakan mujmal. Wallahu a'lam.